Selamat datang di Kukuya Nanya-Nanya episode 3. Harusnya sih tepuk tangan kayak. Oh iya. Soalnya kan gue tangannya penuh, gak bisa tepuk tangan sekali. Jangan gue. Kita belum kenal, gue gak tahu apa yang lo lakukan dengan HP ini kan. Walaupun ini bukan HP gue, ini HP dia sih sebenarnya. Kenalan dulu apa gimana? Suara bisa lebih keras gak? Kenalan dulu apa gimana? Saya sama aja deh. Sama aja. Namanya siapa? Adri. Gak ada yang lain, maksudnya teman gue juga ada nama Adri, tapi jadi kayak bingung gue nanti Adri yang mana nih. Rama. Adri apa Rama jadi? Adrian dah. Adrian Rama. Ya, teman gue juga ada Adrian sih, jadi Adrian Rama mungkin gak ada, jadi Adrian Rama. Adrian Ramadan dah. Gue harus ngafalin banyak nanti abis. Adrian Rama. Iya. Adrian Rama. Adrian Rama kerja. Alhamdulillah kerja. Di mana di sini? Di daerah sini. Daerah sini. Oh. Kerja ya? Alhamdulillah kerja. Kenapa orang-orang yang suka ngehina operasi plastik K-pop itu biasanya muka jelek-jelek? Yang hina operasi plastik K-pop mukanya jelek-jelek. Kenapa? Enggak, orang yang menghinanya. Orang yang menghinanya. Nah, K-pop tuh operasi plastik. Ya biasanya ngomong-ngomong gitu biasanya orangnya jelek-jelek, kenapa ya? Karena dia enggak bisa operasi. Jadi dia ngehina yang operasi plastik. Lo ngehina K-pop juga enggak? Enggak, aman, damai. Kenapa enggak ada sate yang direbus? Padahal kan lebih sehat kayaknya. Sate kalau direbus jadinya sop. Tapi kalau sop kayaknya enggak ada. Sop soto. Tapi soto kayaknya enggak ada tusukannya deh. Kalau sate kan ada. Tau kan kalau sate itu ada karsinogen yang bisa dari. Waduh, karsinogen. Bukan karsinogen, apa sih? Arangnya itu tidak baik. Oh. Kenapa enggak direbus aja gitu jadinya? Tapi kan dibakar juga sehat. Emang lebih enak, cuman kenapa? Emang sehat, lebih sehat daripada direbus. Digoreng. Tapi kalau direbus? Direbus lebih sehat. Ya, kenapa enggak direbus aja kalau gitu sate? Ada sate rebus. Enggak ada kayaknya. Ada di Depok. Enggak ada. Lu kadang ada. Bener ada. Enggak ada kayaknya. Ada sate rebus Cak Imin. Kayaknya enggak ada deh. Emang gak ada ya? Gak ada. Lu kayaknya gak ada ya? Lupa. Lu schizophrenia ya? Kayaknya waktu itu makan soto. Kenapa burung bisa terbang padahal gak pakai obat-obatan terlarang? Karena dia punya sayap. Iya kan? Bener. Ya pesawat juga punya sayap. Tapi pesawat bukan makhluk hidup kan? Pesawat kan pakai mesin. Ya burung mesinnya apa? Kenapa dia bisa terbang? Mesinnya pur sama dedek. Biar dia bisa terbang. Burung beo gak bisa pur? Oh iya. Orang burung beo gak bisa terbang? Oh iya, benar. Kenapa lu kalau kasih jawaban bertele-tele? Padahal gua lagi buru-buru loh. Kenapa gak bisa jawaban singkat apa? Biar gak terlalu buru-buru, jadi kita santai dulu. Kenapa gua harus santai demi lu? Karena biar bisa ngopi dulu, ngobrol dulu. Biar bisa lebih kenal buat gitu. Buat apa? Nambah relasi, nambah koneksi. Kenapa gue harus tambah koneksi sama lu? Kenapa gak sama Nadine Makarim? Iya juga ya. Kenapa harus Nadine Makarim? Iya dia yang mendirikan Gojek. Enggak Sandiaga Uno gitu. Ya gak apa-apa, Nadine Makarim juga gak apa-apa kok. Emang lu gak mau kenal sama Nadine Makarim? Kenapa mau, emang? Sih, takut? Gak keterima-terima ngelamar di sana. Berarti lu gak suka kantor lu sekarang? Suka. Alhamdulillah suka. Kenapa orang-orang yang suka komen jahat di internet itu kebanyakan pakai akun palsu? Karena dia takut ketahuan asli. Kenapa jawabannya standar? Maksudnya nggak ada jawaban lebih saintifik atau apa? Karena apa ya? Karena dia nggak ada kerjaan. Kenapa kayaknya tergoda untuk menjawab lagi? Padahal jawaban lu kan hak lu mau jawab kayak gitu juga nggak apa-apa. Kenapa lu terhasut gue dengan jawab? Karena lu minta lagi tadi jawaban yang. Iya kenapa lu ngasih kita kan juga belum kenal lama. Gimana kalau sekarang coba lu tonjok diri lu sendiri juga, lu nggak akan mau juga kan? Nggak, jangan. Ya berarti kayak gitu kan. Kenapa ya, lu ada beberapa yang lu mau, kenapa ada yang nggak mau? Kenapa sih? Karena ya itu dia tadi kan hak gua tuh. Ada yang gua mau, ada yang gua nggak mau. Capek. Udah boleh pergi kok. Oh iya, makasih ya. Ya.